Ya. Jam berapa? Dan kok baru datang? Kamu udah terlambat. Sekarang udah jam 8 lewat. Atributmu mana? Kok nggak lengkap? Terus sepatu lagi. Kamu mau kerja apa mau ke mall? Ya Bu, maaf. Besok saya lengkapi atributnya. Permisi Bu. Bu, saya mau ngambil KTP di mana Bu ya? Hah? Langsung aja ke sini. Ya, masuk Pak. Saya mau ngambil KTP atas nama Ageng Ahmad Mustahir. Oke, Pak, saya cek. Tadi atas nama siapa, Pak? Ageng Ahmad Mustahir, Pak. Maaf, Pak, KTP-nya belum jadi. Kemungkinan jadinya sebulan lagi. Tapi bisa sih Pak, kalau mau cepet. Oke Pak, saya ambilkan dulu. Permisi Bu, saya mau ambil KTP di mana Bu ya? Oh baik Pak, mari saya antar. Makasih Bu. Iya. Silakan Pak, di sini ruangannya. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Silakan masuk Bu, silakan duduk dulu. Permisi Pak, saya mau ambil KTP atas nama Ageng Ahmad Mustahir. Pak, KTP-nya atas nama Ageng Ahmad Mustahir. Silakan diambil, Pak, ke tanpa biaya ya, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Izin, Pak. Saya mau ngurus surat pindahan. Sudah bawa surat keterangan dari kecamatan? Belum, Pak. Harus kecamatan dulu ya, Pak. Alurnya itu surat dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, baru setelah semuanya selesai, langsung dibawa ke disdo. Wah, ribet sekali ya. Maaf Pak, memang seperti itu aturannya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Izin Pak, saya mau ngurus surat pindahan. Itu gimana ya Pak sekarang? Oh, sudah bawa surat RT RW, KTP dan KK? Oh, sudah Pak. Ini. Sebentar ya, saya entry dulu. Siap, terima kasih Pak.